Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke. Kita lanjutkan ya. Di video sebelumnya saya sudah menjelaskan tahapan untuk membuat user interface dari desain aplikasi yang Anda buat. Tahapan yang pertamanya itu adalah read ya, atau membaca briefing dari customer. Jadi di sini kita harus bisa membaca briefing dari customer tersebut. Di sini saya ambil contoh studi kasus untuk brief tagihan. Tagihanku itu adalah nama aplikasi yang akan kita buat. Di tagihanku ini ada apa aja? Di sini ada background information. Background information di sini adalah pertama perusahaan ini bergerak di bidang industri itu finance. Finance ini keuangan ya, pentingnya. Terus di sini ada app description. Jadi di sini app description di sini ini adalah deskripsi dari aplikasi yang akan dibuat. Ini adalah tagihanku menyediakan dompet digital sebagai alat pembayaran tagihan dan kebutuhan sehari-hari menggunakan scan barcode maupun bayar langsung melalui aplikasi. Jadi garis besarnya kalian lihat dulu dari deskripsinya. Pertama di sini dia menyediakan dompet digital. Yang namanya dompet digital berarti kita bisa menyimpan uang di situ. Semacam dana, OVO, jadi seperti itu ya. Di sini dompet digital ini sebagai alat pembayaran tagihan. Nanti di menu itu ada tagihan-tagihannya apa aja sih gitu. Entah tagihan top up pulsa, top up untuk misalkan tagihan pembayaran cicilan dan sebagainya gitu ya. Terus di sini kebutuhan sehari-hari menggunakan scan barcode. Ini kan tagihannya gitu ya, untuk kebutuhan sehari-hari, hari cicilan atau apa gitu. Dengan menggunakan scan barcode. Berarti harus ada fitur ketika membayar itu menggunakan scan barcode. Bayar langsung melalui aplikasi. Jadi bayar langsung melalui aplikasi itu ada tahap proses di mana kita menyediakan menu gitu ya. Menu di aplikasi tersebut itu ada tahap proses untuk membayarnya. Tanpa menggunakan barcode. Jadi seperti itu. Terus di sini kadang juga kalau misalkan kalian mendapatkan klien atau customer yang memang baik ya disebutnya. Mungkin sudah paham juga terkait apa namanya pembuatan aplikasi ya. Mungkin bisa di apa namanya? Bisa diberikan referensi untuk visual style-nya gitu ya. Di sini kita coba lihat ya. Jadi kalau misalkan kalian lihat di sini, ini kalau misalkan kalian lihat contohnya ini seperti ini. Ini ada dua. Ini desain yang pertamanya. Jadi dia yang ingin membuat aplikasinya dengan background-nya dark semua gitu ya. Jadi seperti ini gitu ya. Terus di sini nanti akan menampilkan berapa jumlah saldonya gitu ya. Dan terus di sini untuk pembayaran apa saja di sini gitu ya. Dan sebagainya.
Nah, terus di sini ada juga desain yang lainnya, gitu, desain di dalamnya. Nah, ini bisa dicek saja. Nah, ini untuk penampilan lampunya. Terus di sini ada, nah, color palette di sini, maksudnya ke yang sebelumnya ya, itu ada apa namanya? Style guide gitu ya. Nah, ini sebagai style guide-nya. Ini ada warna-warnanya seperti ini. Ya. Nah, ini untuk memudahkan programmer ya. Biar programmernya enggak perlu nyari lagi kode warnanya, soalnya kalau misalkan menggunakan kode warna yang di sini gitu ya. Kalau dia kadang suka tidak sama gitu ya. Dapatnya. Nah, jadi seperti itu ya. Nah, oke. Gitu ya, ini contohnya. Ini contohnya kalau misalkan memang kalian mendapatkan sebuah project yang memang perusahaan itu memberikan contoh desain yang memang mereka inginkan. Nah, itu lebih enak ini. Nah, di sini ini sudah ya untuk software-nya. Nah, kita lanjut ke content files. Nah, dari deskripsi ya, terus dari visual style. Terus sekarang kita masuk ke konten details. Nah, dari konten details ini, ini apa meme-nya itu namanya tagihanku ya. Nah, terus di sini ada screen description. Tujuan utama aplikasi ini adalah untuk memudahkan pengguna dalam membayar tagihan atau kebutuhan sehari-hari. Tadi ada di description-nya. Screen akan menampilkan bagaimana caranya top up saldo. Ya, jadi di screen ketika muncul pertama kali ya harus menampilkan caranya top up saldo. Jadi user itu enggak perlu nanya lagi gimana cara top up saldo, udah ada di dalam screen pertamanya. Nah, cara membayar taksi dengan dua cara, yaitu membeli dari menu ataupun scan barcode. Ya. Nah, ada beberapa screen yang harus ditampilkan dan akan menjadi fitur aplikasi ini diantaranya. Nah, ini fitur tuturnya ya. Pengguna dapat melihat transaksi apa saja yang telah dilakukan. Pengguna dapat memilih transaksi melalui dua cara, pilih dari menu atau scan barcode. Ya. Terus pengguna dapat mengisi saldo melalui ATM. Oke, nah itu ya fitur-fitur dari aplikasi yang akan dibuat dari project yang apa namanya yang akan kita buat ya. Nah, dari project tagihanku ini. Ya. Nah, terus di sini selain dari fitur-fitur ini yang akan kita buat, di sini ada device tipe. Device tipenya ini terkenal juga kalau misalkan perusahaan tersebut atau platform tersebut suka menentukan langsung. Oh, device tipenya itu Android, device tipenya itu iOS. Ya, nah hanya support nantinya di iOS saja. Nah, iOS saja kan misalkan kalian harus menentukan ukuran dari apa namanya? Ukuran dari layar iOS tersebut itu berapa. Android pun sama gitu. Ada layar yang tersendiri gitu. Nah, oke. Nah, itu cara membaca dari brief yang diberikan oleh customer, yang diberikan oleh klien. Ya. Nah, itu saja dari saya. Jadi cara membaca brief-nya itu adalah dimulai dari tadi intinya itu finance, terus deskripsi aplikasi yang akan dibuatnya, terus nama aplikasinya apa, gitu ya. Terus dari dibaca dari screen description ya. Terus ada di sini fitur-fitur dari aplikasi yang gitu ya, yang harus ada gitu ya. Nah, mungkin kalau misalkan kalian mau mengusulkan tambahan itu ya jadi silakan diperbolehkan kalau misalkan ada tambahan. Nah, tapi memang perusahaan tersebut yang memang menginginkan aplikasi itu ya ini gitu, fiturnya ini aja. Nah, tapi kalau misalkan ketika pembayaran itu top up itu misalkan pembayaran itu tidak hanya menggunakan ATM ya, bisa mungkin
lalu yang lain gitu. Nah, mungkin kita kasih sana aja jadi seperti itu. Nah, mungkin itu saja dari saya. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.